Siti Lombok. Aku cemplungin ya teman-teman. Dihalusin. Mari teman-teman, kita sarapan bersama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini aku mau memasak tumis kangkung ya teman-teman. Ini kangkung yang sudah aku petiki dan ini aku cuci teman-teman. Nah ini kangkungnya sudah aku cuci, ini sudah aku cuci berulang kali, sudah bersih. Sekarang mau menyiapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ini lanjut mau mengiris bawang merah sama bawang putihnya ya teman-teman. Ini oh ya teman-teman, bawang merah bawang putih itu harganya baru melambung, harganya naik banyak itu. Kalau yang bawang merah itu kemarin aku membeli 1/4 bawang merah harganya 18.000 teman-teman. Kalau di tempat kalian harga bawang merah 1/4 berapa? Kalau di tempat aku 18.000, yang harganya stabil itu bawang putih itu harganya biasa aja 1/4 7.000. Harga Lombok juga mahal teman-teman. Ini aku mau menumis kangkung, bumbunya simpel saja. Ini bawang merah yang sudah aku iris, ada bawang putih dan ini ada lombok, dan ini aku pakai terasi satu, dan ini nanti ditambahi bumbu garam, ada penyedap rasa dan ada kaldu jamur. Ini bawang merahnya tadi sama bawang putih lombok aku cemplungin ya teman-teman. Ini nanti buat sarapan tumis kangkung, sama aku mau menggoreng ayam. Ini ada ayam sedikit sama ikan pindang ya, ini ada dua mau digoreng buat sarapan. Kangkung dimasukkan. Nanti kalau kangkungnya sudah menyusut atau sudah berkurang airnya, dan nanti bumbu-bumbunya dimasukkan ya. Ini mau menggoreng ayam sama pindang ya teman-teman. Mau menggoreng ayam dan pindang. Aku kalau tumis kangkung ini bumbunya tak kasih terasi ya, ini ya tak kasih terasi. Kayaknya kebanyakan teman-teman ini mau tak apa, di aku sisain segini ya, enggak tak semua kayak ini ya. Ini tak masuk ke. Ini mau aku tambahi bumbunya teman-teman. Ini ada garam, kaldu jamur, gula pasirnya secukupnya saja.
Dan ini menggoreng ayam sama pindang. Siap buat sarapan. Sederhana aja teman-teman, seadanya. Ini ada kangkung, ada pindang, dan ada sisa ayam kemarin. Dan aku mau membuat sambal bawang, teman-teman. Buat sambal bawangnya ini pakai bawang merah sama bawang putih, teman-teman. Garam sudah, tambahi penyedap rasa, dihalusin. Ditambahi minyak, teman-teman, minyak yang panas ya. Sudah jadi teman-teman. Ini tadi tumis kangkungnya, dan ini aku membuat sambal bawang, dan ini pindang dan ayamnya tadi sudah digoreng semua. Ini juga ada kerupuk. Mari teman-teman makan. Ini suasana di belakang rumah. Ada bakwan jembaknya, teman-teman, komplit, alhamdulillah, makanan desa. Mari teman-teman kita sarapan bersama. Mari sarapan seadanya, nanti nambah lagi ya kalau kurang. Diet pikir belakang aja, yang penting makan enak. Ini aku mengambil sambal bawangnya, teman-teman. Dan aku ambil ini aja ya, greh pindang. Dan aku mengambil tumis kangkung. Makan di belakang rumah ini, teman-teman, suasana. Mari teman-teman makan. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, sarapannya nikmat banget. Sambal bawang, ikan pindang goreng, sama tumis kangkung. Nyaman banget ya makan di luar. Ada pemandangan-pemandangan, dan ini maaf ya teman-teman, jemurannya banyak sekali. Jemurannya banyak. Aku suka makan di belakang itu, suasananya alam, tenang, banyak tumbuh-tumbuhan, ada suara burung-burung.
kasih teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim yang sudah mendukungnya, yang sudah mendukung channel aku. Semoga kalian diberikan kemudahan rezeki, kelancaran usaha. Dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk tonton terus video aku dan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.